Oke, baik sahabat bonsai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bonsai, salam otak kanan, salam bagi sahabat. Nah sahabat bonsai, kita di pagi hari ini kita akan lihat cek perkembangan budidaya bahan bonsai sancang yang ukurannya kecil, Mami Sito teman-teman. Nah yang ada di hadapan teman-teman ini kemarin sudah kita liput, nah, bentuknya seperti ini ya. Dan kali ini kita akan lihat yang lainnya teman-teman. Ini juga sudah kita liput kemarin ya. Kemudian itu sudah juga, nah, kita lihat yang lainnya teman-teman. Di situ kita lihat yang itu yuk. Tuh sudah dikawatin juga, sudah di program di los juga sama Airo. Kita lihat teman-teman. Ini. Ah, ini yang pertama teman-teman. Ini kecil bener nih. Kecil nih. Ini kayaknya mati yang ini. Rantingnya nih ya. Gak masalah lah, biarin. Ini masih di rose lagi. Dengan bahan yang sangat sederhana sekali. Oke, kita lihat lagi teman-teman. Ini nanti terusannya nih, batang utama. Ini terusannya nih, subur dia teman-teman. Usia kurang lebih ya 5 bulan teman-teman. Dilihat dari akarnya ini 5 bulan. Dilihat dari akar ya 5 bulan. Kemudian kita lihat lagi nih teman-teman, perkembangan budidaya bonsai sancang Mami. Luar biasa, nggak ada yang nggak mungkin teman-teman. Asal dia udah hidup, ah sudah. Nah ini masih diloskan lagi, tahapannya diloskan lagi, ini tahapan kedua. Karena sudah pengepresan ini. Sudah dipres, tahap pertama selesai, tahap kedua ini. Nanti ini nunggu besar, pres lagi, potong lagi. Besarnya seberapa? Setengahnya ini. Kita cek perkembangan budidaya bahan bonsai sancang Mami ukurannya kecil ya. Nah ini lagi teman-teman. Tuh. Nah ini bentuknya kayak mana ini? Kita belum punya bentuk itu kayaknya. Kita lihat yang lain lagi. Wah. Nah ini bentuknya tadi nih. Mukanya dari sini dia. Oke. Ini nanti stangnya nih ya. Stang-stang nih. Stang pertama. Res ini tumbuh cabang. Cabang, anak cabang. Cabang, ini ranting. Anak ranting nanti kita tunggu. Tapi ini tunggu besar dulu setengahnya ini. Seperti itu. Nah, ini masih diloskan pembesaran lagi. Udah jalan nih, udah kawatnya sudah kemakan dia. Sudah kemakan. Nah, ini kita pagi hari ya, kita ngelihat budidaya bahan bonsai sancang. Nah, ini lagi teman-teman. Ah, ini cabang. Nah, ranting. Di anak ranting teman-teman. Dan ini batang utama di los. Ini kecil bener ini, Sito ini. Sito ini. Kecil betul. Nah, ini di los terus ke atas. Potong. Mau dibuat ngepen. Nah, ini nunggu pembesaran setengahnya ini. Dipotong lagi. Baru cabang tahap ketiga. Tahap pertama sudah, tahap kedua, tahap ketiganya potong lagi, tahap keempat, lima selesai, lima tahapan aja. Tuh. Nah seperti ini teman-teman. Oke kita lihat lagi ya yang lainnya teman-teman. Mantap ini bentuknya. Ah ini. Hmm.
Wih, seger ini. Ini kotoran kambing ini. Seger ya namanya. Ini tinggal nunggu tunas dari sini aja nih. Mudah-mudahan ada tunas nanti. Ini adanya dari sini, kecil. Oke, teman-teman. Kita pagi-pagi lihat budidayanya. Kita lihat dulu, teman-teman. Set. Nah, ini dia. Oke. Ini masih di los ya. Ini nanti jadi mahkotanya ini. Nunggu sebesar ini. Masih di los lagi ini, mudah-mudahan subur ini. Ini sudah tahapannya di bawah sudah. Dari potong setang cabang pertama, cabang keduanya sudah dipres, udah tahapan kedua ini. Tapi ini udah pertama sudah di sini, pertama, kedua, ini udah ketiga ini. Ini masuk keempat nih, teman-teman. Cuman nunggu agak besar dikit ini, baru dipotong nih. Tuh, ini udah keempat ini, 1, 2, 3. Tiga ini nanti tunggu pembesaran baru keempat dia. 1, 2, 3. Ini cabang nih, cuman udah dipres tuh. Atau pengecilan lah boleh. Ini ketiga. Seperti ini, teman-teman. Usia 5 bulan. Ternyata pertumbuhannya dahsyat ini tuh. Dahsyat. Keren. Nih juga nih. Tuh. Wah, si di los ini. Ini nunggu sebesar ini. Tapi yang batangnya tua ini, tapi insya Allah bisa lah. Ditumbuh lah dia. Bisa dia. Oh. Mantap ini, teman-teman. Oke. Kita akan lihat lagi, teman-teman. Programan Mami. Sancang Mami. Oh. Masih diloskan lagi nih, bagus nih, bogel nih. Masih diloskan lagi nih. Cabang pertama press. Lalu ini cabang kedua. Cabang ranting. Cucu ranting, nanti cucunya kurang lebih begitu, teman-teman. Cabang, anak cabang, cucu cabang. Oh. Kurang lebih seperti ini. Ini 5 bulan nih, teman-teman. Ada yang 3 bulan, 4 bulan, ada nih contohnya yang 3 bulan seperti ini. Ini 3 bulan, 4 bulan. Masih diloskan juga. Nah, kurang lebih seperti ini ya. Tanam aja, teman-teman. Tanam nanti kalau udah tumbuh, baru di program seperti ini, diloskan dulu. Nanti kira-kira sudah sesuai baru kita potong. Kalau belum sesuai kita potong juga ya, nggak apa-apa. Kalau cuma mau main-main kayak yang punya saya yang lainnya ya, pengen rimbun aja, nggak apa-apa. Oke ya, ini aja ya, mudah-mudahan bermanfaat, teman-teman. Terus saja budidaya, teman-teman. Biarin jelek juga, yang penting karya kita. Jangan putus asa, terus saja enjoy apa yang kita lakukan ini, enjoy aja, teman-teman. Oke, saya pamit undur diri. Saya Iwan, bonsai brother. Salam otakanan, salam bahagia sahabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enak ngeliatnya juga. Tuh, enak ngeliatnya tuh.
Semangat teman-teman, semangat budidaya tuh. Okay.